Halo gamers, balik lagi nih bareng aku Loloch. Apa kabarnya nih kalian semua hari ini? Pastinya sehat-sehat aja kan? Jika dahulu kamu sulit untuk memilih judul game Marvel apa yang terbaik untuk dimainkan, kini kamu jangan khawatir. Sebab semenjak MCU semakin melejit, mereka mulai mengembangkan berbagai game bertema superhero Marvel dengan kualitas yang apik pastinya nih gamers. Nah, kira-kira ada apa aja sih? Yuk kita langsung masuk aja ke video pembahasannya. Yang pertama, Marvel vs Capcom. Dari nama game ini mungkin sudah bisa kita tebak akan seperti apa permainan nantinya. Marvel vs Capcom adalah crossover game yang sangat terkenal sebelum munculnya Marvel Cinematic Universe. Franchise game ini terus berlanjut hingga hari ini dengan game terbarunya Marvel vs Unicom Infinite. Jika kamu pernah memainkan game sejenis Tekken, Mortal Kombat, dan Street Fighter, maka game ini sangat cocok untuk kamu. Konsep permainan adalah pertarungan satu lawan satu. Hanya saja, kamu dapat memilih karakter dari dunia Marvel seperti Spider-Man dan karakter dari dunia Capcom seperti Chun-Li dan Ryu dari Street Fighter. Yang kedua, Deadpool. Deadpool bisa dibilang karakter yang paling bebas dan gila. Ia adalah seseorang yang bermutasi dari penyakit kankernya. Hal keren dari Deadpool adalah ia dapat mengalahkan seluruh Marvel Universe sendirian di dalam komiknya. Dalam game ini, kamu akan menjadi Deadpool yang berpetualang dengan gaya pertarungan hack and slash. Mungkin game ini bisa dibilang adalah game pahlawan standar buat Marvel bahkan sebelum film Deadpool dirilis di bioskop. Tetapi, game ini masih layak untuk kamu coba dengan karakter Deadpool yang sangat otentik. Yang ketiga, Marvel Spider-Man. Sebenarnya, sudah banyak game Marvel yang menggunakan karakter Spider-Man sebagai tokoh utama di dalam game. Hanya saja, tidak banyak dari game tersebut dapat dikatakan sukses dan layak dimainkan. Hingga kemudian, muncul Insomniac yang berhasil membuat game Spider-Man terbaik sepanjang masa. Jalan cerita dan permainan dalam game ini sangat menarik dan wajib kamu simak. Selain itu, grafik dalam game ini bisa dikatakan sangat bagus dibandingkan game pendahulunya. Kamu dengan penembak jaring Spider-Man dapat secara bebas berkeliling kota New York yang sangat luas sambil melawan musuh yang mengganggu kedamaian. Yang keempat, Marvel Spider-Man. Miles Morales. Berbeda dari game Spider-Man sebelumnya, daripada menggunakan Peter Parker, kamu di sini akan menggunakan versi Miles Morales yang menjadi Spider-Man dalam menjaga kedamaian kota. Miles Morales sangat kuat sebagai penerus Peter Parker. Ia dapat menghilang, mengeluarkan listrik, dan dapat mengalirkan listrik ke jaring laba-labanya. Hanya saja, game ini memiliki konsep permainan yang mirip dengan Marvel Spider-Man. Kamu akan mengalahkan musuh, bergelantungan dengan penembak jaring, dan menyelesaikan jalan cerita yang seru. Selain itu, kamu dapat mengubah kostum Miles Morales menjadi lebih keren seperti menggunakan hoodie dan celana pendek. Yang kelima, Marvel Ultimate Alliance 3. Marvel Ultimate Alliance adalah franchise game Marvel yang bisa dibilang cukup sukses meskipun tidak seperti Marvel vs Capcom. Game ini sudah rilis sejak lama dan baru mendapatkan sequel terbarunya. Marvel Ultimate Alliance The Dark Order akan membawamu kepada petualangan untuk melawan Thanos dan anak buahnya. Jika kamu merupakan fans Marvel sejati sejak lama, maka Marvel Ultimate Alliance 3 adalah game yang sangat cocok untuk kamu. Di sini, kamu akan bermain menggunakan beberapa karakter Marvel terkenal seperti Hulk, Iron Man, Captain America, Drax, dan masih banyak lagi untuk mengalahkan musuh alam semesta. Nah, jadi itu dia gamers beberapa game Marvel yang bisa banget kalian jadikan referensi buat menambah koleksi game kalian. Atau mungkin sebagian dari kalian udah ada yang punya beberapa game di atas? Tulis di kolom komentar ya. Kalau gitu, sampai sini dulu untuk konten kali ini. Jangan lupa buat like, comment, dan subscribe YouTube channel Dunia Games ya gamers. See you!